Kita akan review skin Harley awal season. Jadi akun ini harus kalian beli, itu top up dulu guys, baik itu 3.000, 10.000 dan lainnya ya. Kalian baru bisa beli akun ini harga 50 diamond guys. Tapi kalau kalian belum beli ya nggak bisa. Sakit juga ya Harley. Sulap terbaik di seluruh dunia. Masih nggak terlalu tertarik sih sama karena ini guys. Hero mage dia guys ya. Ikuti rencanaku. Efeknya mah biasa aja sih. Namanya juga skin murah ya. Jadi kurang berefek aja. Kalau kalian nanya efeknya bagus enggak sih, ini cuman ganti warna doang. Percayalah, kalian tidak pernah melihat sulap seperti ini. Pahlawan selalu mengalahkan penjahat. Ini custom bro, belum level 4. First blood. Kekuatan tidak diukur dari usia. Api, membaralah. Sabar guys ya. Sakit gak sih guys sebenernya Harley ini guys. Tapi ringan banget hero-nya, loncat-loncat dulu anjir. Skill satunya kayak gak pakai skin anjir. Ultinya juga sama ya. Emang skin Harley ini bagus yang kolektor guys. Gimana sih? Aku tahu. Kok nggak nge-slow sekarang, guys? Apa emang di nerf Harley? Bukannya kalau kena ulti nge-slow ya? Pilih satu kartu apa saja? Sorry guys, saya udah lama nggak main hero mage assassin coy. Sakit bang, butuh dua item saja. Oke. Setiap hari selalu menyenangkan. Kita lagi review skin ini guys. Skin season ya, Harley. Sulap adalah bagian yang penting bagiku. Ini termasuk Harley yang buruk. Aku akan melindungi kakakku selamanya. Level 4 belum ngekill tuh. Biasanya langsung gas nih. Oh, ke MM jauh tuh jalannya males. Yang dulu aja ya, biar kill. Apa yang lebih seru daripada sulap? Maaf punya cuis. Orang-orang bodoh itu tidak akan pernah menebak gerakanku. Nah, tengah-tengah. Sebenarnya Franco ini bisa guys di kill anjir. Dia main klasik langsung beli Radiant. Kadang-kadang ente. Ini loh Franco-nya. Kekuatan tidak diukur dari usia. Hati-hati beli Radiant loh. Mayan ya ngekill satu. Efeknya biasa saja. Tapi dikarenakan harganya cuma 50 diamond ya, worth it lah ya. 7/10 guys. Aku tahu. Mahal guys. Masukkan terus burut lagi dong. Bentar dulu saya review skin dulu ya. Tidak akan pernah menebak gerakanku. Api, membaralah. Mati kau dek. Tidak. Selemah itu ya hari ini. Hanya selalu menyenangkan di Magic Academy. Your team destroyed the turret.
Ngapain sih, Dek? Aku adalah pesulap terbaik di seluruh dunia. Oh, haha, ini Harley tuh di nerf ininya, kartunya sedikit jadinya ya. Dulu tuh kayak banyak banget, guys, dari PJS dan lainnya. Sekarang cuma sedikit aja. Emang sayangnya aja nggak bisa main ya. Orang cengeng sangat menyebalkan. Aku tahu, aku tahu. Ha! Percayalah, kalian tidak pernah melihat mati sih. Dor. Anjir, nggak mati-mati dia. Kita tidak perlu mengasihi orang jahat. Guys, kenapa dia kuat banget ya? Franky ini modal Radian doang, coy. Orang-orang bodoh itu tidak akan pernah menebak gerakan. Menyebalkan sekali ya, tidak mati-mati, guys. Sulap adalah bagian yang penting bagiku. Kenapa bukan Jin? Kamu nggak tahu Jin habis belajar magic di Magic Academy. Api, setiap hari biar mati selalu dia. Menyenangkan di Magic Academy. Wais, matinya sama orang ya. Tipis. Kebal. Oh. Aku adalah pesulap terbaik di seluruh dunia. Not bad lah ya, saya main Harley. Kekuatan tidak diukur dari usia. Kabur, bos. Your team destroyed the turret. Yeah. Dor. Macam-macam sih sama Pak Arno. Pahlawan selalu mengalahkan penjahat. Dir, udah pakai item bakar udah ngeri sih harusnya. Wesh, sonjir. Lumayan gak tuh guys, cuma dilempar kartu doang. Kebanyakan main ke Hong Kong, Harlin. Ke Macau bisa. Udah sepi makanya dijual. Gila kan, kata lagi juga rame tuh. Orang-orang bodoh itu tidak akan pernah menebak gerakanku. Wah, udah mati bos. Ente masih aja maju dia dalam tim. Kita tidak perlu mengasihani orang jahat. Kelas gak tuh bos, Raja Harley ini bos. Yang kamu lihat belum. Pengen pakai lifesteal bagus ya guys, pakai konsentrat. Bagian yang penting bagiku. Bisa ya pakai konsentrat ya, sakit kan? Kita coba teris lah. Api, wah anjir, habis darahnya dah. Pilih satu kartu. Gila terisnya segitu tebalnya, habis guys. Fleeting time enggak sih ini? Biar saya enggak terlalu nunggu lama. Aku akan melindungi kakakku selamanya. Kakakku Leslie. Kamu disuruh makan pula enggak mau pulang. Kill dulu enggak sih? Api, mati dia. Ini udah cocok banget. Percayalah, kalian tidak perlu yang seperti ini. Kekuatan tidak diukur dari usia. Males nunggu lama, weh.
Sakit banget anjay. Ikuti rencanaku. Tarno ini. Nah, ultinya cepet banget lagi. Aku tahu. Dor. Mudah sekali nggak sih guys musuhnya. Sekali loncat hilang anjay. Yang kamu lihat belum tentu benar. Mampus. Itu namanya kurma guys ya. Nyari killnya enak banget ini ya. Ulti skill 1 kill. Tidak perlu mengasihani orang jahat. Guerrilla bocil sini. Kalian tuh enggak ada kesempatan lari, guys, kalau udah kena cincinnya ya, kecuali winter plus skill lagi. Setiap hari selalu menyenangkan. Dan enggak banyak hero yang bisa menghindari ulti Harley. Konsentrat enggak sih? Orang cengeng sangat menyebalkan. Aku tahu. Kekuatan tidak diukur dari usia. Api, membaralah. Dah. Udah bro, jangan dikasih heal. Orang-orang bodoh itu tidak akan pernah menebak gerakanku. Dikasih life steal sama si Tigreal, ya Allah. 2 detik di cooldown ultinya bro, gara-gara pakai fleeting time. Api, salah kenanya Martis ya. Sulap adalah bagian yang penting bagiku. Wih, langsung dapat lagi reset skill. Pakai ray tripping enak. Oh, oke. Kan saya enggak tahu. Aku akan melindungi ini buildnya Kairul ya. Saya ngambil dari pro player gitu.
Percayalah, kalian tidak pernah melihat sulap seperti ini. Manis. Aku adalah pesulap terbaik di seluruh dunia. Yang kamu lihat belum tentu benar. Kekuatan tidak diukur dari usia. Tidak mati anjay. Aku adalah pesulap terbaik. Karat ya dia. Magic Academy. Api, membaralah. Oh, itu Magic Academy. Easy banget guys. Untuk skin Harley ini efeknya biasa saja, seperti tidak seperti skin elite ya, yang diganti warna doang. Tapi not bad lah ya untuk pengoleksi skin Harley. Jadi oke-oke aja sih, harganya cuma 50 doang, ada di bagian top up. Easy weezy guys.